Ini adalah wow Blado Honda. Ini kasusnya ini tidak bisa di double starter. Nah, kemarin kita sudah cek dinamonya bagus, kelistrikan bagus. Ternyata ini akinya ini soak. Jadi akinya ini mau kita ganti. Ini sudah di cas, sudah nggak bisa ini. Jadi kita mau ganti aki yang baru. Ini akinya sudah masuk. Ini akhirnya permintaan konsumen ini biasa, jadi kita belikan yang biasa, bukan GS. Mbah, ngarit mbah. Oke, akhirnya biasa, langsung kita pasang. Ini kutub positif. Untuk kutub positif ada tanda merahnya. Ini adalah kutub negatif. Nah, ini adalah kutub negatif. Oke, langsung kita coba dulu. Nah, ini. Bagus, saya langsung saja cek akinya dulu, baru cek yang lain ya teman-teman. Lalu kita tutup lagi.